guys, ini udah hujan dari semalam. Apakah hujannya enggak capek? Guys, ini udah hujan dari semalam, jadi mama nggak bisa tidur, bingung. Mau tidur, tapi takut banjir, keluar-keluar, kencek-kencek, tapi masih aman jalannya untuk sementara. Tapi nggak tahu deh, kalau misalnya hujannya berlanjut terus, sampai berjam-jam lagi, nggak tahu masih aman atau enggak. Kita lihat aja ntar ya. What? Si Setir, Kiara, Papa, mereka masih tidur semuanya. Guys, hujannya sekarang udah agak reda, kayaknya nggak jadi banjir ya, mudah-mudahan ya. Yes! Oke, mama tidur aja lagi deh. Udah redaan, bagus lah. Halo, dari tengah malam itu hujan mulu loh, jadi mama nggak bisa tidur. Hujan mulu, mama kirain mau banjir. Ini hujan jam berapa? 8. Ya, pergi mandi ya. Kira udah bangun belum? Belum. Oke, go. Oke, let's go. Meanwhile, biar bangun, 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 hey, bangun, bangun. Tadi malam hujan terus, mama kira banjir. Hey. Oh no. Hey, ujian, hey, ujian, ujian, ujian. Gak bisa bangun, guys. Gimana ya, gak mau bangun orangnya. Biar bangun. 20 minutes later. Akhirnya. Yes! Akhirnya bangun juga. Kok tidur lagi? Bangun dulu. Tahu enggak? Dari semalam hujan terus, mama kira mau banjir. Kamu mau ujian aja cepet. Cepet. Pergi, pergi, pergi. Susah banget kalau yang ini, guys. Mentang-mentang dia ujiannya sore, guys, jadi dia nggak mau bangun. Bang, hujan lagi tuh. Tuh kan baru dibilang, kirain udah berhenti. Mulai lagi deh. Tadi malam mama udah bener-bener panik soalnya berjam-jam hujannya dan gede banget. Mungkin ini karena borong-borong bulan lalu baru dibongkar jalan beton di depan. Sepertinya itu deh yang bikin lebih aman. Kita lihat kalau misalnya hujan lagi sampai satu hari penuh bakal banjir nggak? Kita lihat ntar ya. Aduh, hujannya makin gede tuh. Apakah hujannya enggak capek? Kamu kan udah makan punya kamu. Masih lapar. Cuma makan setengah.
Jangan! Ih, yang sehat aja gak mau. Mesti mau. Aku gak mau motap. Lah bocah, ngapa ya? Gak mau makan, gak bisa ujian, Mbak. 5 minutes later. Selesai, ujian. Bye. Oh no. Mama juga udah habis tuh, tinggal sendirian tuh. Ya, mana piringku? Itu mandi. Oke, let's go. Beneran mandi gak dia? Hei, konser apa mandi? Kasih timer ya, 5 menit ya. Makanya cepat. Jangan lupa sikat gigi. Kiara, lagi ujian ya? Iya, Mak. Doain ya. Sejak kapan kamu di sana, Fir? Later. Sip, udah habis masak, sekarang tinggal nyuci. Yes. Siapa sih? Oh, si Ida. Halo, Da. Ya. Yeah. Tumben mau ngumpul-ngumpul. What? Aduh, jangan hari ini dong, lagi hujan deras. Hah? Udah berhenti? Mana-mana? Oke, let's go. Yes! Iya, beneran hujannya udah berhenti. Jadi ketemuannya di situ. Oke. Nah, siap-siap dulu ya. Oke. Later. Okay, let's go. Kiara, Fir, Mama keluar dulu ya, ada urusan. Hah? Mama nggak salah? Di luar lagi hujan lebat loh. Masa? Hujan lagi. Ini mah sama aja 24 jam hujan terus. Udah deh, batalin aja janjinya. What? Di outdoor lagi. Ya, Ida. Di sini hujan deras nih, di sana hujan nggak? Udah deh, reschedule aja ya. Besok deh, lihat cuaca gimana. Oke? Okay? Hujan lagi. Tiap hari hujan. Kan, bener kan, Ma? Musim hujan. Kapan Mama bisa ketemu temennya? Ribet, janjinya di outdoor ketemunya. Teman ada yang pakai motor. Kagak jadi ketemuan terus deh. Enaknya ngapain ya pas hujan-hujan gini? Bengong. Aku punya ide bagus nih, Ma. Yes! Apaan? Kita main hujan-hujan. Jangan, nanti sakit gimana? Ya enggak lah, Ma. Ini kan bukan hujan pertama, Ma. Ini kan udah kemarin lagi hujan. Jadi ini hujannya pasti bersih, Ma. Yes! Fir, mau enggak? Boleh lah, Ma. Masa yang susu?
disuruh aku gak mau. Yes! Kalau disuruh cuci baju di dalam kolam, baru aku nolak. Ayolah, Mas. Sekali-sekali. Ya udah, yuk persiapan. Segitunya. Wah, pasti enak main hujan di kolam renang lagi. Yes! Seperti dulu deh. Let's go. Okay, let's go. Hah? Cici mana? Mama mana? Ah, cewek-cewek emang paling lama. Mama, Cici! Later. Okay, let's go. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu.